Kita udah sampai di Istana Pagaruyung ya, Istana Pagaruyung ya. Ini ada di dekat-dekat Batu Sangkar. Jadi istana ini gede banget ya. Saya terakhir ke sini udah lama banget. Ternyata ketika saya kembali ke sini, saya masih merasa takjub, masih merasa amazing gitu ya. Luar biasa. Jadi ini istananya, dan yang dua ini adalah lumbung padi. Mana satu lagi? Ya, ada satu sekarang ya. Dulu kalau nggak salah ada dua. Ini cuaca pas lagi enak banget ya, lagi mendung, tapi nggak hujan, jadi kita nggak merasa terik. Mantap banget, mantap, mantap, luar biasa. Agak jago. Oke teman-teman, jadi siang ini kita menuju ke Lembah Alai. Mandi. Wah, kita akan mandi ya di air terjun itu. Jalannya nih, waduh, luar biasa, bagus banget jalannya sayang. Luar biasa, jalannya bagus banget dan banyak berut tuh, teman-teman bisa lihat. Di kanan kiri jalan. Mana beruknya? Beruk atau beruk? Beruk juga, beruk, monyet juga. Beruk itu jenis another kind of monkey ya. Lebih besar. Karena yang terkenal itu. Oh, baik. Wow, kira-kira masih bisa berenang di situ nggak ya? Ngeri nggak? Di situ berenang. Ah, mau nggak? Berani nggak? Nggak berani. Tunggu ya, aku lagi cari posisi dulu bentar. Wih, mantap. Mantap banget. Parkir udah dibayar, udah dibayar. Padang Panjang. Nah, kenapa batas antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat juga pula yang nggak sebesar ini ya? Sumatera apa? Waras sana, iya dong. Itu ada tuh mana? Kita dari situ. Jadi rempang. Aku masuk itu. Kapal kan?
Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Arman di channel Arman Camper Trip. Oke, jadi hari ini saya masih di Sumatera. Sekarang ada di kawasan wisata Mandeh, tepatnya di Pantai Sungai Nyalo. Jadi ini adalah sebuah camping ground. Kita nemunya nggak sengaja ya teman-teman. Jadi tadi malam kita datang udah sore, udah gelap, hujan pula, hujan deras, hujan gede. Kita jadi nggak bisa memilih-milih tempat. Kita ke tempat ke satu, kedua itu bagus tempatnya, tapi nggak ada sinyal. Dua operator besar nasional itu nggak ada sinyal yang saya pakai ya. Kemudian saya geser lagi ke tempat yang lain, sepertinya kurang pas ya. Dan akhirnya saya ke sini, ke Sungai Nyalo ini ya. Ini namanya adalah Pantai Paku. Pantai Paku, jadi ini namanya Pantai Paku di Sungai Nyalo. Gitu teman-teman. Dan camping di sini ini luar biasa, sangat sangat enak banget ya teman-teman ya. Kenapa? Kita bisa buka tenda di pinggir pantai. Ini udah disediain masing-masing tuh tempat tenda-tenda yang buat di bawah ya. Jadi nggak akan basah kalau hujan. Yang paling spesial, kita ada di pinggir pantai. Lihat ya, pantainya jernih banget. Nanti teman-teman bisa lihat liputan-liputan saya di pantai ini ya. Saya udah syuting tadi, bahkan sampai pakai kamera underwater. Ada tempat-tempat selfie juga, dan pasirnya ini coklat agak keputihan gitu. Terus ombaknya kecil banget. Ini saya kan kemarin ke Danau Toba. Dibandingkan dengan Danau Toba, kayaknya ombak di sini lebih kecil. Kenapa? Karena pantai ini tuh dikelilingi oleh daratan. Ini teluk lah, teluk yang sangat tertutup lah. Itu hanya sedikit itu yang bagian langsung ke Samudra Hindia Belandanya. Selebihnya teluk, lihat. Nah, lihat ya teman-teman. Dan airnya ini super 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 jernih, lihat nih teman-teman ya, tuh. Wow. Ayo Mi, masuk Mi. Ini jernih banget airnya teman-teman ya. Duh. Oh my god. Ini sangat jernih airnya. Dari jauh ini warna airnya kehijauan. Ini bernih, jernih banget. Ini mungkin pakai kamera underwater bagus ya. Nanti saya akan coba pakai kamera underwater. Wow. Ya. Wah, ini udah kedalaman. Udah agak dalam itu. Yuk. Coba lihat kakinya Dimi, kelihatan kan? Tuh, lihat teman-teman ya. Ini saking jernihnya. Tuh, lihat. Kenapa jernih? Karena di sini enggak ada ombak. Jadi pasirnya enggak naik ke atas. Dia stay di dasar laut ya, di dasar pantai. Cuaca hari ini mendung, tapi saya suka juga sih, karena apa? Karena biar enggak terlalu panas ke kitanya. Begitu, teman-teman.
dan kelebihan lain lagi teman-teman. Ini tempat selfie-nya tuh cukup unik ya, cukup epic. Jadi bukan yang kayak lope-lope, bunga-bunga kayak gitu. Ini udah bagus banget lah. Ini saya salut sama manajemennya ya, bagus banget. Tidak ketinggalan zaman ya tempat campingnya ini. Bagus. Yang mirip-mirip namanya dari Ciletuh menuju Pelabuhan Ratu. Ya, mirip-mirip ya, dari Ciletuh menuju Pelabuhan Ratu kan kayak gini juga kan. Jalannya kayak gini terus banyak juga pantai-pantainya, tapi ya tapi atas pantainya bagus ini, Pak. Pantainya mah bagusan ini kayaknya. Bersih sudah mulai ada tower yang ini. Baru masuk. This is grand. Ada tempat makan. Ada tempat makan. Kelapa muda. Ada ikan tuh. Bagusnya sebelah sini ya. Itu ada kotak ikan itu, Pak. Ada apa? Ada box ikan itu. Ikan bakar, lama enggak? Oh, ini puncaknya mandang-mandang itu Raja Ampat. Oh, iya. Masya Allah, ini kayaknya mini Raja Ampat deh, seperti yang di sumbar-sumbar tadi. Oke guys, Mandeh memang luar biasa ya. Mandeh luar biasa, teman-teman. Kalau road trip ke Sumatera, jangan lupa ke kawasan wisata Mandeh. Jalannya juga Masya Allah. Jual apa gitu ya, Teh? Ah, Indomie. Si abang-abang itu bilang mau minum apa? Enak banget itu, Pak. Terus, Kak. Masih empat nih, Pak, gue. Tapi Mama belum sempat ke sana, Bang. Mama cuma baru sampai Sorong. Ke kota Sorong. Tadi Papa pernah, teman? Belum. Nanti insya Allah ada rezeki kita ke sana. Tapi mau ke wisata mahal gitu mah kudu pas ke momen nanya kulit kayu di sana momen paling bagusnya gitu. Halo teman-teman, ini salah satu bagian dari kawasan wisata Mandeh ya. View-nya luar biasa keren, luar biasa bagus. Lihat ke belakang ya. Wah, keren banget teman-teman. Mantap sekali. Ya, wes. Halo Om, gimana Om? Mandeh gimana Om? Mandeh luar biasa ya. Iya, saya yang dari Bandung juga sangat terkesima, Om. Iya.
Iya, mantap, mantap banget. Luar biasa. Kenapa lu jauh-jauh ya, sama